sama Safira kesini itu juga atas permintaan Loli ya. Dan gurunya juga minta. Dan di sini terlihatnya Safira dan juga Julian yang datang ke sekolahan Loli, tetapi ternyata di jalan mereka bertemu dengan Dania dan lagi-lagi ribut lagi. Datang sama kedua orang tuanya. Ya udah, kedua orang tuanya itu maksudnya orang tua kandung. Dan kalian bisa lihat ya Dania yang nyebelin banget ya. Lagi-lagi dia tuh enggak mau kalah dengan apa yang dikatakan Julian. Pokoknya dia juga ngotot. Bukan bawa Safira yang sebagai mama tiri. Sementara itu di dapur terlihat ya Safira dan juga Mona yang lagi heboh masak, bahkan sampai kompornya tuh meledak. Kalau sampai terbukti itu antingnya Dania. Sementara itu terlihat Wulan yang nampaknya semakin curiga kalau Romi ada hubungan dengan Dania, karena dia menemukan ada sesuatu yang terjatuh milik Dania. Berarti memang ada sesuatu kamu sama Dania. Kamu aja gak bisa jadi suami yang sempurna buat aku. Sementara itu terlihat ya Rafael dan juga Mona yang lagi-lagi ribut lagi. Rafael tuh gak mau ya tidur bareng Mona. Kamu gini aja bantah aku. Kita harus kasih tahu keluarga Julian kalau Loli itu bukan anak Julian. Sementara itu terlihat Yuda yang memaksa Dania untuk mengatakan semua kebenaran kalau Loli bukanlah anak dari Julian. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Selasa 27 Februari 2024 hari ini. Dan sepertinya bakalan semakin seru ya ketika Safira bersama dengan Mona di dapur. Ya sepertinya seru banget ya ngeliatin mereka yang lagi pada belajar masak, bahkan sampai kompornya tuh meledak. Nah kira-kira apa nanti yang akan terjadi kepada mereka berdua? Semoga saja sih semuanya aman-aman aja, baik-baik saja. Kemudian terlihat ya Bulan yang udah mulai curiga, semoga saja Romi akan segera terbukti kalau dia memang berselingkuh sama Dania. Dan semoga saja Dania akan segera mengungkapkan kebenaran kalau Loli bukanlah anak Julian. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.